Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang sebelum kena halau Zain Saidin tinggalkan Rosita Cik Wan. Apa ceritanya ni korang? Jeng jeng jeng. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak. Baru-baru ni, pelakon Rosita Cik Wan ada kongsi gambar dalam TikTok dan luahkan rasa gemetar. Tapi disebabkan bahagian perut Cik Ta yang nampak bentuknya besar sikit, ramai yang sangka Cik Ta sekarang ni tengah mengandung. Walaupun Cik Ta belum sahkan lagi yang dia mengandung ke buncit ke, tapi ramai yang dah ucap tahniah. Cerita pasal Cik Ta ni, teringat Cik Kiha cerita sebelum ni yang kononnya Cik Ta halau suami dia Zain Saidin dari rumah. Ceritanya bukanlah halau betul. Cik Ta bagi warning je. Disebabkan sekarang ni banyakkan cerita pasal pasangan artis yang suaminya curang, kena kacau dengan penyondol apa semua tu, Cik Ta pun cakap dia bagi amaran dekat suami dia. Kalau saya bagi amaran sekali saja, kalau dia curang boleh berampus, tak perlu jelaskan apa-apa lagi. Kalau macam tu je, daripada saya nak pening dengan siapa dia berkawan ke apa ke, saya pun ada kehidupan saya sendiri. Jadi saya letak kepercayaan pada dia sajalah. Tapi sebelum Zain kena halau dengan Cik Ta ni, sebelum diorang kahwin dulu, Zain pernah cerita yang ada orang hasut dekat dia, jangan kahwin dengan Cik Ta. Ada seseorang datang kepada saya dengan bercerita macam-macam kisah buruk Cik Ta, agar saya menarik balik keputusan saya untuk berumah tangga dengannya, termasuklah bercerita kisah dia yang lepas-lepas. Kalau tengok balik, Cik Ta berkahwin dengan Zain Saidin 11 Disember 2013 dan dikurniakan seorang anak perempuan Aisyah Diarana, 9 tahun. Dari perkahwinan pertama Cik Ta pula, dia ada dua anak lelaki, iaitu Amar Afendi 27 tahun dan Anik Ezra 25 tahun. Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.